Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, serta dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini saya mau berbagi lagi ya teman-teman, bagaimana sih caranya menanam anggrek Cattleya pada batang atau pada kayu ya. Pertama kita siapkan terlebih dahulu kayu. Nah, ini kayu sudah saya potong kurang lebih 25 cm ya teman-teman. Dan ini jenis kayu, kayu jambu biji ya teman-teman. Selain kayu, di sini saya juga siapkan sabut kelapa yang sudah diolah ini ya. Sudah saya rendam selama 24 jam dan sudah saya cuci bersih, sehingga saya potong-potong seperti ini dan sudah saya pukul-pukul hingga menjadi pecah-pecah seperti ini ya. Dan ini sudah siap dipakai. Dan sekarang bagaimana sih caranya menempelkan anggrek Cattleya ini pada kayu atau pada batang? Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan dengan sedikit sabut kelapa lalu kita ikat. Seperti ini caranya, tinggal kita rapikan saja. Setelah selesai diikat seperti ini, mau kita rapikan ya, kita potong talinya seperti ini. Dan ini mau saya ikat lagi ya di salah satu tiang kebun. Nah, seperti ini sudah saya ikat pakai kawat dan saya bantu lagi pakai tali rafia seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah menempel pada kayu dan pada sabut kelapa. Dan bisa juga kita masukkan ke dalam pot seperti ini ya. Nah, sehingga ruangan yang ada itu bisa kita tambahkan dengan arang agar tidak goyang-goyang ya teman-teman. Nah, seperti ini, jadi dia lebih mantap, tidak goyang-goyang anggreknya. Dan setelah selesai ditanam seperti ini, jangan lupa disiram ya teman-teman. Lalu kita tempatkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Setelah 1 bulan bisa kita kenalkan dengan tempat yang lebih panas ya, yang kena matahari langsung, tapi jangan terlalu yang terik ya. Selesai sudah cara menempel anggrek ke batang ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.